نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku, masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau menyampaikan pesan, mana yang harus didahulukan? Kesan atau pesan? Kesan dulu atau pesan dulu? Kesan dulu. Kesan itu memang pengaruh banget pada penerimaan pesan. Allah itu berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah." Ulama katakan hikmah itu kesan. Baru mau'idohnya adalah pesan. Pesan sebagus apapun, tapi kalau kesan pertamanya sudah jelek, pesan itu akhirnya diterimanya jelek. Pesannya sudah jelek dulu nih, padahal pesan yang mau dia sampaikan itu bagus. Tapi karena kesannya enggak bagus, pesan yang bagus pun jadi tidak bagus. Begitu juga sebaliknya. Ada pesan yang muatannya itu merusak. Enggak bagus sebetulnya. Bahaya bahkan. Tapi karena dia buat kesan yang bagus. Dia buat betul-betul kesannya itu seolah-olah ini bagus. Itu mudah diterima. Bahkan bisa jadi dicari-cari. Dikemasnya bagus. Dengan setting yang bagus. Nah ini hadirin, saya itu diputus untuk bayan dengan muatan sifat-sifat da'i. Artinya bukan masalah pesannya ini, kesan da'i itu sendiri. Ini berat. Berat karena sungguh saya sendiri pun belum ada sifat-sifat itu pada diri saya. Tapi ya karena musyawarah yang kita sampaikan. Banyak karena kesan itu sendiri tidak bagus, baik muhala, halako, provinsi, bahkan nasional, pesan-pesan yang bagus itu tidak nyampe. Karena kesannya sudah jelek duluan. Apalagi di tengah masyarakat. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dari mana ini kesan ini bisa muncul? Ya itulah sifat. Itu sifat.
Orang kalau sudah lihat kesannya bagus, bakal nurut. Bakal didengar. Orang akan manut. Karena orang itu di dalam hatinya itu sudah percaya. Ngomong apa saja dia ini bagus. Sehingga Rasulullah itu sifat yang awal sebelum nubuah juga sudah ada namanya Shadiqul Amin. Orang itu semua sudah terkesan dengan Rasulullah SAW. Modal awal yang Allah berikan itu ada sifat. Sifat jujur dan amanah. Sifat yang benar. Sifat yang jujur, sifat yang bersih pada diri Nabi SAW. Itu sudah disukai sebetulnya. Pertentangannya bukan kepada pribadi Nabi, tapi pertentangan yang dibuat oleh kafir-kafir Quraisy itu kepada pesan. Mereka enggak suka dengan pesannya. Tapi ketika kesannya sudah ada, mudah itu dirubah. Tidak makan waktu lama. Karena memang sudah tertanam kesan baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita membangun satu kesan kepada manusia itu, kesan bahwa kita ini baik. Ini yang susah. Kita enggak bisa paksakan orang berkesan dengan saya, kan enggak bisa begitu. Kamu pandang saya baik dong. Enggak bisa. Please, tolonglah, anggap saya ini baik. Tapi kitanya jahat, enggak bisa. Dan enggak bisa dibeli, Bu. Enggak bisa dibeli. Dia akan datang dari hati. Percaya, yakin, oh udah. Dia akan buat apapun. Dia akan lakukan apapun. Walaupun kelihatannya jelek. Pasien-pasien itu datang kepada dokter, nyerahkan dirinya. Dia nyerahkan dirinya. Bahkan seorang pasien kanker, misalkan seorang wanita kanker payudara. Dia datang ke dokter, disuruh apa saja sama dokter, nurut. Kamu dioperasi, dipotong itu payudara. Nurut tidak? Nurut. Padahal saudara bukan. Ustadznya juga bukan, gurunya juga bukan. Disuruh untuk memotong tubuhnya sendiri. Dia rela saja. Seorang laki-laki disuruh amputasi, dia kena diabetes. Potong kakinya. Siapa yang nyuruh? Dokter. Nurut tidak? Nurut ya. Gak ada marah-marah, gak nyaci maki. Gak ngedumel, gak ini apa. Bahkan dokter tuh dikasih uang sama dia. Dikasih uang, udah ngambil barang dia, sudah dipotong tubuh dia, dikasih uang lagi. Lihat orang yang sudah ada kesan, dia akan nurut. Dia akan nurut. Karena pasien itu tahu, ini dokter ini benar. Dokter ini benar. Dan dokter ini bakal nyelamatin saya. Dokter ini akan menghilangkan masalah saya. Dia yakin seperti itu. Maka dia dengan percaya seperti itu datang dari hatinya. Walaupun mungkin dokter itu enggak akrab, enggak ramah, tapi dia akan nurut saja. Apa kata dokter? Nah, kita ini, dai ini bisa enggak kayak dokter seperti itu, Tuhan? Kira-kira orang disuruh apa saja jungkir balik sama kita tuh mau gitu. Ini yang harus kita bina. Itu sahabat radhiyallahu anhum nurutnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang ngalahkan. Nurut saja betul. Manut betul. Karena sifat yang ada pada diri Nabi. Maka yang dibangun itu sebetulnya dalam tablik itu gampang. Pesan itu enggak banyak-banyak, cuma 6 sifat. Cuma 6 sifat. Tapi kesan ini
yang ada pada diri dai itu sendiri susah. Ini yang menghambat sehingga pesan itu enggak nyampe. Betul tidak? Susah. Jangankan ke orang lain, ke kita sendiri pun enggak nyampe. Seolah-olah ada hijab. Apa ini masalahnya? Kok enggak nyampe? Kita berpuluh-puluh tahun di muhala, kok enggak ada yang ikut lagi? Yang salah pahamnya kita merasa, alhamdulillah dapat sunnah Nabi, dibenci sama orang kampung. Ya Allah. Merasa senang dibenci sama mertua, dibenci sama istri, dibenci sama orang kampung, tuh merasa senang dia. Dapat sunnah, katanya. Ini salah paham. Tidak. Karena di mana hidup agama, wa ma arsalnaka illa rahmatal, pasti mendatangkan rahmat, pasti akan disukai, pasti akan dicintai. Di mana saja hidup agama pasti akan disukai, nggak mungkin dimusuhi. Aneh kan kalau ada mertua punya menantu kartun berharap supaya segera cerai. Aneh gitu kan. Seharusnya kan mertua kalau punya mantu kartun kan berharap tambah lagi istri. Saking sukanya dia punya menantu itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kesan ini yang mau kita bangun. Para bahasanya sudah berkali-kali juga. Menerangkan dengan sifat da'i, sifat da'i, sifat da'i. Saya menyampaikan apa yang saya tahu saja, bukan berarti saya sendiri sudah ada sifat. Dari mana datang sifat itu? Sifat itu gak akan muncul kalau gak dari hati. Ini hati. Maka usaha para anbiya itu adalah merubah hati. Usaha atas hati-hati manusia. Qulub. Sedangkan hati sendiri itu bolak-baliknya luar biasa. Luar biasa. Namanya juga qalbun. Qalbun itu enggak menetap. Qalbun itu selalu bergerak, selalu berubah-ubah, selalu berbolak-balik. Sehingga ada doa, ya muqallibal qulub, qallib qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Selalu berubah-ubah. Ini hati kita. Dan enggak bisa dimakan oleh usia. Gak bisa dimakan oleh umur. Gak bisa dimakan oleh kita udah keriput, udah ini, udah sakit-sakitan. Enggak. Hati ini yang akan mewarnai betul-betul. Bagaimana sifat, sikap kita kepada dalam kehidupan kita itu. Ini betul-betul. Maka usaha dakwah ini usaha atas hati-hati manusia. Yang paling utama itu da'i itu sendiri. Bagaimana hatinya? Bukan objek kita, tapi kita sebagai subjek. Bagaimana kita berubah hati kita? Berubah. Menampilkan kesan yang bagus. Sahabat radhiyallahu anhum pergi kemana saja itu disukai. Dicintai. Kemana saja mereka pergi. Mau ke Cina, mau ke Afrika, mau ke Eropa, mau kemana saja disukai. Sahabat radhiyallahu anhum. Beda warna kulit, beda bangsa, beda bahasa, beda makanan, beda tradisi, beda karakter. Tapi sahabat disukai. Dikasih tanah, dikasih anak, dikasih kawin, dikasih modal, dikasih apa untuk hidup di sana. Maka tidak heran kenapa ratusan ribu kuburan sahabat di luar tanah Hijaz. Diterima mereka itu diterima. Anak keturunan mereka pun berkembang di mana-mana tempat. Karena kesannya itu yang dibuat kesan yang baik, yang bagus. Dan orang suka, orang suka. Ini hadirin yang kita mau ambil pelajaran betul. Kalau muatan pesan itu kita insya Allah Al-Quran dan hadis itu sama. Tapi kesan yang dibuat ini yang membuat kita berbeda. Hati ini
Gak bisa ditipu oleh umur. Apakah kalau sudah berubah, sudah tua, bakal hatinya lebih baik? Belum tentu. Semakin tua, semakin menjadi katanya. Tua-tua keladi. Semakin tua, itu memang itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalu qalbu kabir. Fisna ini. Orang tua itu, tua umurnya, belum tentu tambah ingat mati. Walaupun sudah umurnya di atas 60, ada fadilah. Di atas 40, ada fadilah. Lebih daripada itu, lebih lagi daripada itu, ada fadilahnya. Tapi sifat itu memang, Masya Allah. Rasulullah SAW tadi bersabda, walaupun orang itu kabir, orangnya sudah tua, tapi kalbunya itu senantiasa tidak berubah, walaupun dia sudah tua. Ada dua hal yang senantiasa ngikutin walaupun dia sudah berumur tua. Hubud dunia. Cinta dunia. Dan tulul amal. Ini parah ini. Angan-angan yang panjang. Udah tua masih angan-angan panjang lagi. Oh seolah-olah dia akan hidup sekian tama lagi. Sekian lama. Saya masih ada waktu lagi maksudnya. Maka orang tua yang cinta dunia itu lebih ganas daripada yang muda biasanya. Benar, lebih ganas. Apalagi kalau sudah 60 tahun. 60 tahun. Ada satu orang tua, dia itu hidupnya ngitung receh aja. Receh. Ya terus begitu ngitung receh, tiap hari itu ngitung receh. Sampai meninggalnya itu dia dalam keadaan sakarat itu, wah kayak orang ngamuk gitu. Ngucap mbah, ngucap mbah, ngucap mbah, suruh ngucap dia. Teriak, 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 teriak. Suruh ngucap, suruh ini dingajikan dia. Dia baru tenangnya ketika dipegangin receh. Recehnya diambil, ngamuk lagi dia seger. Sampai meninggalnya itu harus pegang receh. Maka dari mana? Dari hati kita. Bagaimana hati itu? Tambah tua, takut kita ini. Kok tambah tua, umur sudah 60 lebih, umur sudah 70 tahun, masih gila harta. Masih gila jabatan, masih gila kepada kedudukan. Oh. Makanya kata Maulana Zakaria yang paling bahaya itu hubul jah. Mungkin hubul dunia kan ada dua, ada hubul mal, hubul jah. Cinta harta dan juga cinta kehormatan. Pengen diaku, pengen diini. Nauzubillah kalau kita dua-duanya kena ini. Cinta harta, cinta juga kemasyhuran, cinta juga kita dengan kehormatan. Padahal kita lagi masang kesan ini kan, lagi memperbaiki kesan supaya pesan itu datang, supaya pesan itu sampai. Gak taunya kita dirusak oleh ini, hati yang rusak itu. Hubud dunianya sama hubul jahnya luar biasa. Bisa jadi kita anti dengan dunia, dengan mal kita enggak berani, enggak minta-minta, enggak bergantung sama orang. Wah, mujahadah, zuhud, qanaah, wara dan sebagainya. Tapi jahnya ini, cinta kemasyhuran, cinta kehormatan. Ya, saya harus jadi fesalat. Apapun keputusan musyawarah, kalau bukan saya fesalatnya tidak sah. Misalkan ini misalkan, alhamdulillah kita tidak ada yang seperti itu kan. Kita ini orangnya lembut-lembut, gak ada ambisi jadi fesalat tuh. Alhamdulillah dengar Karbuzari-Karbuzari kemarin tuh semuanya gak mau jadi fesalat. Kalau ada orang yang ambisi jadi fesalat itu berarti bukan orang tabligh. Itu orang politik namanya. Betul tidak?
orang politik kan, oh harus saya jadi, saya harus jadi. Begitu. Kita ini orang yang menghindar jadi amir. Menghindar jadi amir. Oh jangan saya, jangan saya. Gak ada kan, saya saja jadi amir, gak ada. Maka kita muzakarah sama sesama syuro itu. Apa sih ini sifat-sifat da'i?